pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, masyarakat Indonesia akan menyaksikan selesainya masa bakti Bapak Presiden Joko Widodo. Selama dekade ini, berbagai kebijakan dan juga program-program nasional telah diluncurkan oleh beliau. Banyak pihak yang merasa dampak signifikan dari pembangunan nasional tersebut, meski banyak juga pihak yang merasa tak puas alias kecewa dengan Jokowi. Tetapi apapun itu, sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus mengucapkan terima kasih kepada sosok pihak satu ini. Karena di masa pemerintahan Jokowi, harus diakui beliau adalah presiden pertama yang berhasil mengunjungi hampir seluruh wilayah Indonesia hanya untuk berjumpa langsung dengan rakyat yang telah mempercayakannya memimpin Indonesia. Sangat ditunggu apalagi saya, Pak. Sangat terbaik, Pak. Berikut adalah sejumlah ungkapan terima kasih rakyat Indonesia yang kami rangkum dari Sabang sampai Merauke. Saudara Presiden Joko Widodo meninjau pasar tradisional Batupat di kota Loksmawe, Aceh. Jumat ini hari pesawat Kepresidenan Indonesia 1 mendarat di Bumi Cendrawasih. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana tiba di Bandara Udara Internasional Mopah, Merauke, Papua pukul 1.20 waktu setempat. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke kota Manado disambut antusias oleh warga. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Kalimantan Tengah disambut Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi tiba di kota Ambon pada Senin 28 Oktober 2019 malam. Presiden meninjau daerah Simpang Manunggal dan mengunjungi 600 orang pengungsi di lapangan bola Kecamatan Limo Kaum, Saudara. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sejumlah warga pun langsung berebut menyalami Presiden. Izinkan kami rakyat Aceh menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai perhatian yang telah diberikan oleh Pak Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI. Kami sebagai masyarakat Indonesia, kami sangat cinta sama Bapak Presiden kita, Haji Joko Widodo. Selama 10 tahun, kami minta terima kasih banyak karena atas kehadiran Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih karena berikan homestay sehingga katuk orang masyarakat bisa mendapat rumah sehingga orang ekonomi dan dikatakan sudah bisa naik sedikit. Rasa senang, rasa kerinduan sekali mau lihat langsung muka Bapak Presiden. Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Bunaken dan masyarakat antusias senang sekali mau melihat secara langsung ke Bapak Presiden. Dikenalkan dulu nama. Namanya? Nama saya Nela Rumpaidus. Bu Nela Rumpaidus. Hai, terima kasih Bapak. Ya, udah. Terima kasih.
kasih, Mama bangga, Mama senang karena hari ini Mama bisa ketemu dengan Bapak Jokowi. Beliau sangat merendah bagi masyarakat. Saya barangkali mewakili banyak masyarakat yang terharu dan senang begitu ketemu beliau hari ini. Sangat ramah sekali. Beliau sangat senyumannya sangat murah bagi semua orang. Beliau tidak rasa membedakan orang Papua, tapi dia paling sangat senang sekali dengan orang Papua, dekat sekali dengan orang Papua. Datang sini bisa ketemu, saya bisa pegang tangan, alhamdulillah ya Allah, Allah dengar saya pegang. Subhanallah, alhamdulillah, saya berdoa terkabul. Dia dikasih, oh, saya ini dikasih, itu sudah dia, terima kasih banyak, itu sudah dia, ya Bu ya, sudah dibayar, dan dulu dia ke sini, tidak dapat buah kedondong, berusaha saya sampai ke Singaraja nyari buah kedondong, katanya dia ke sini, dulu dia syukur dapat sedikit, Bu. Cuman disapa sama Pak Jokowi dan kami ucapkan terima kasih atas kinerja kerjanya selama ini. Dan semoga Indonesia lebih baik lagi. Senang banget. Senanglah. 8 hari enggak bisa. 8 lagi enggak bisa. Presiden dulu-dulu kan gerung tentu bisa. Wah, senang banget Mas, saya bisa foto dari Pak awal Pak Jokowi datang keluar mobil kan, sampai naik-naik ke atas tengah itu, saking istrinya dada-dada Pak Jokowi. Terima kasih banyak Pak Jokowi sudah membuat Indonesia menjadi lebih baik. Berapa? Empat. Ibu dapat berapa? Tadi dapat ini alhamdulillah dari Pak Jokowi. Senang banget bisa salaman. Kalau artis sih enggak seberapa ini kalau sama Pak Jokowi. Yeah.
Mau ucap apa ke Bapak Presiden? Kita ucap terima kasih karena Bapak Presiden sudah kunjungi pasar ikan. Bersama Bapak Jokowi Indonesia maju. Biasa Pak, selama 74 tahun Indonesia merdeka, belum ada presiden yang berkunjung ke Kalimantan Utara Pak. Ke daerah kami di dataran tinggi Borneo. Jadi kami sangat bangga dan sangat luar biasa menghargai kedatangan Pak Presiden datang di bumi kami di dataran tinggi Borneo ini Pak. Jadi kami sangat bangga. Salam untuk orang nomor satu di Indonesia, Pak Jokowi. Apalagi jabat tangan, aduh, senangnya. Hey, banyak terima kasih Pak, senang sekali Pak melihat beliau datang Pak. Kami sebagai orang Asmat, kami sangat bangga karena dari sekian presiden yang bisa selalu santun terhadap masyarakat. Beliau yang bisa sampai tiba di Asmat. Tiba di Asmat sudah dua kali, ini yang kedua kali. Dan kami sangat bangga kalau boleh ke depan presiden-presiden seperti mental yang dimiliki oleh Bapak Presiden itu harus ada. Kalau tidak, itu akan terjadi kesenjangan dalam pembangunan ke depan. Puji dan syukur kita aturkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Jokowi sebagai hati Roh Kudus, hati malaikat. Kami Asmat rasa bangga. Rasa bangga dengan kehadiran pembangunan di pedalaman yang terpencil yang diperlukan. Pada kesempatan yang berini, saya ingin mohon pamit, ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekilapan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya.